Oke, teman-teman, jumpa kembali dengan Amole Channel di sini. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Kota Tembagapura ya, teman-teman. Kota dingin, kota tambang milik PT Freeport Indonesia. Biasa hari libur kita jalan-jalan. Kita ikuti yuk perjalanan kita ke Tembagapura. Bisa ke sana kita naik bis ya, naik bis dari Riskem. Nah, kita sudah sampai teman-teman, sudah sampai di Tembagapura. Biasanya teman-teman yang ada di Riskem kalau hari libur itu ya paling jalan-jalan di pusat kota ya, kota tambang, kota milik PT Freeport. Bisa dilihat teman-teman ya, bersih sekali. Di setiap sudut selalu ada tempat sampah. Gak ada sampah sama sekali di jalanan karena memang di sini sangat-sangat ketatnya masalah kebersihan. Jangan coba-coba buang sampah di sembarang tempat. Nah, bisa dilihat ini masih di komplek tempat tinggal karyawan Freeport. Jalanan utama teman-teman ya, jalanan utama di kota Tembagapura. Ada resto di sini, ada resto Tembagapura. Nah, di seberang sana ada rumah sakit. Sakit Tembagapura. Nah, untuk jalan kaki teman-teman ya, ada jalannya sendiri, jadi tidak sembarangan asal jalan gitu saja. Sangat tertib di sini, di kota Tembagapura di sini. Nah,
Di sini pusat niaga teman-temannya, di situ ada pasar swalayan. Nanti kita akan ke sana. Sangat rapi sekali. Bisa dilihat. Nah, ini area merokok. Area merokok teman-teman ya. Sudah jadi budaya di Papua teman-teman ya. Nah, ini air bukan hiasan, ini air mancur, ini adalah untuk ketika meludah langsung terbawa air, udah pinang maksudnya. Nah, bisa dilihat indah sekali pemandangannya. Akan di sini merokok, teman-teman yang merokok bikinkan tempat yang tepat sekali ya. Sambil hisap rokok sambil melihat pemandangan di bawah sana. Oh, keren. Nah, keren sekali teman-teman ya. Pemandangannya. Tembagapura. Untung sekali ini cuacanya sangat cerah, biasanya kabut. Kalau enggak, nanti jam-jam 12 ya, lepas setengah hari, nah itu sudah kabut. Kalau enggak kabut hujan. Tembagapura, kota sejuta asa para pekerja. Oke, kita lanjut. Nah, ini terminal bus kota. Nah, ini di sini bus siap mengantarkan di titik-titik kota, di mana karena memang Tembagapura sangat luas. Berbagai jurusan. Nah, di sini juga ada ATM Center. DHL, jadi ada jasa pengiriman. Oke, kita akan melihat di lantai 2 di pusat niaga ini. Ada perpustakaan juga di sini. Perpustakaan.
baca atau pinjam buku. Bisa pinjam kaset-kaset film ya teman-teman ya. Karena memang di Tembagapura tidak sama dengan yang di Rizkia, nggak ada bioskop di sini. Nah, di sini menyediakan kaset video film-film. Kalau mau pinjam bisa di sini. Walaupun di tengah hutan tidak kalah di sini dengan di kota-kota besar.
saya bilang tadi, ini lagi hujan teman-teman ya. Ini pas kisaran jam 12, pasti setengah hari pasti hujan. Nah, ini terminal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Nanti kita akan lanjut lagi karena masih banyak. Untuk itu ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment.